Alhamdulillah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu, hendaklah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk amalan kebaikan yang sangat diperintahkan di dalam syariat Islam adalah seorang hamba hendaklah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar dalam bahasa Arabnya dengan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan billah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk amal soleh, bahkan di antara amal terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya jemaah sekalian, berprasangka buruk atau berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukannya dengan ancaman siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fath tentang orang-orang munafik dan orang-orang musyrik diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazab al-munafiqina wal munafiqat, orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan munafiqat dari kalangan perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adh-dhannina billahi dhanna as-saw, karena mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya untuk orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fama dhannukum bi rabbil alamin, apa prasangka kalian wahai hamba-hambaku terhadap Rabbul Alamin, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah itu bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Falyadhunna 'abdi ma syaa, falyadhunna bi 'abdi ma syaa, maka silakan kata Allah, silakan untuk hamba-hambaku berprasangka terhadap diriku sesuai dengan apa yang diinginkan, silakan kata Allah. Man dhanna bi khairan falahu, siapa yang berprasangka baik kepadaku kata Allah, maka itulah untuknya. Wa man dhanna bi syarran falahu, dan barang siapa yang berprasangka buruk kepadaku kata Allah, maka itu pula untuknya.
Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, janjikan untuk kita hamba-hambanya adalah rahmat yang sangat luas. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Dalam Al-Quran, Allah mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tahukah kita jemaah sekalian betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam sangat mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Jibril memasukkan tanah ke dalam mulutnya Firaun, orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma adrakahul gharq, ketika Firaun sudah mendapati dirinya tenggelam tidak akan selamat, maka pada saat itu Firaun mengucapkan kalimat seakan-akan dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku beriman kepada Allah, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi disebutkan dalam riwayat hadis bahwa malaikat Jibril alaihi salam menyebutkan kepada Nabi, pada saat itu malaikat Jibril mengambil tanah atau pasir lalu kemudian memasukkannya ke dalam mulut Firaun. Ketika ditanya kenapa demikian, kata Jibril, makhafatan an tudrikahu rahmatullah. Aku sangat khawatir, takut jangan sampai rahmat Allah datang kepada Firaun kalau dia terus meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam mengetahui dengan sangat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, bahkan kepada Firaun, orang yang paling dilaknat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, tapi di akhir hayatnya justru tidak ada lagi kesempatan tersebut. Al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang baru engkau mau bertobat wahai Firaun, sementara dulu selalu diajak oleh Musa alaihi salam dan Harun, kamu termasuk orang yang merusak di permukaan bumi. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda, untuk menjadi pelajaran kepada orang-orang yang datang setelah Firaun. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan yang baik adalah ketika seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa tempat, kata para ulama kita, di mana kita dituntut untuk benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, kata para ulama kita, adalah pada saat kematian mendatangi kita. Pada saat kematian mendatangi kita, jemaah sekalian, kita berusaha untuk benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi itu, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dengan rahmatnya yang luas. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia telah membaguskan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baguskan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu, mereka sering mengatakan bahwasanya sebagai bentuk prasangka baik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sering, ada di antara mereka yang mengatakan, seandainya selamat tidaknya aku di akhirat itu diletakkan pada tangan dari ayahku atau orang tuaku, maka aku sangat tenang. Apalagi jika ternyata selamat tidaknya aku di akhirat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, jemaah sekalian, daripada orang tua sekalipun. Sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari,
Suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya dalam satu peperangan yang telah selesai. Lalu kemudian mereka melihat ada seorang ibu yang mondar-mandir mencari anaknya. Dan begitu dia dapatkan anaknya, dia langsung memeluk anaknya dengan sangat erat, lalu dibawa pergi anaknya. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Atadhunnuna annaha taridatan ibnaha finnar? Wahai para sahabatku, apakah kalian berprasangka atau apakah kalian mengira bahwa wanita tadi mau melemparkan anaknya ke dalam api? Seandainya kita berikan apa yang kita berikan kepadanya, kita tawarkan kepadanya untuk satu alasan, yaitu lemparkan anakmu ke dalam api. Atadhunnuna annaha taridatan waladaha finnar? Apakah kalian mengira bahwa ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Spontan para sahabat mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Dia mencari anaknya dan dia sangat menyayangi anaknya, terlihat dari pelukan eratnya kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, Lallah arhamu bi ummati, atau Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih rahmat, lebih penyayang kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalau saja seorang ibu tidak mau melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau melemparkan dan mencampakkan kita ke dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada saja hamba-hambanya yang dengan sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Maka prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting untuk kita jaga dan kita tanamkan prasangka baik kita kepada Allah adalah pada saat kematian itu datang, jemaah sekalian. Yang kedua, kata para ulama kita, pada saat seorang hamba terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, lalu kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tanamkan dalam dirinya prasangka baiknya kepada Allah bahwa Allah akan menerima taubatnya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aznaba 'abdi dzamban." Ada seorang hambaku melakukan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. "Aznaba 'abdi dzamban." Ada seorang hambaku, kata Allah, melakukan dosa. Faqala rabbi ighfirli. Maka hamba ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni aku." Dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hamba ini mengetahui persis, mengetahui dengan pengetahuan yang sangat bahwa dia punya Tuhan yang bisa saja mengampuni dosanya dan bisa saja mengazab dan menyiksanya karena dosa tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, kata para ulama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan hamba ini ketika terjatuh ke dalam dosa lalu dia ingat dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, itu adalah prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Maka ketika dia mengatakan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Famakatha masyaallah, kata Nabi SAW, hamba ini beberapa lama dia tidak melakukan dosa. Sesuai dengan kehendak Allah, ternyata beberapa lama dia tidak melakukan dosa. Kemudian kata Allah, aznaba abdi zamban. Pada suatu ketika hamba ini terjatuh lagi ke dalam dosa. Sudah lama dia menahan diri dari dosa, ternyata dia terjatuh lagi ke dalam dosa manusia. Dia adalah manusia biasa. Terjatuh lagi dia ke dalam dosa. Tapi kemudian dia langsung ingat kepada Allah dan dia mengatakan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Maka Allah mengatakan wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi qad ghafartu lahu. Sungguh hambaku ini tahu bahwa dia punya Tuhan yang bisa saja mengampuni dosanya dan bisa saja mengazab dia, menyiksanya dengan dosa tersebut. Aku telah mengampuni dosanya. Famakatha masyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa lama dia pun tidak melakukan dosa. Dia telah bertaubat dari dosa tersebut. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdi dzamban, yang ketiga kalinya.
hamba ini terjatuh lagi ke dalam dosa dengan peristiwa yang sama. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan maaf dan ampun kepadanya. Namun di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyaf'al 'abdi ma syaa'a, qad ghafartu lahu." Silakan lakukan apa yang ingin dilakukan oleh hambaku itu. Sungguh aku telah mengampuninya, dengan catatan dia selalu kembali dan bertobat, berbaik sangka kepada Allah. Dengan taubat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama kita, di antara kondisi kita berbaik sangka kepada Allah adalah pada saat kita sedang mendapatkan satu ujian. Pada saat kita sedang menghadapi situasi yang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kondisi itu jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka bahwa Allah tidak akan menyelamatkan kita, bahwa Allah tidak akan menyelesaikan masalah-masalah kita dan seterusnya. Tidak, tapi berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika dua kelompok ini, falamma taral jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling berhadapan, tentara Fir'aun sudah melihat Nabi Musa dan pengikutnya, begitu pula dengan pengikut Nabi Musa telah melihat, bahkan mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul, kita pasti akan didapati oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi tidak dengan Nabi Musa. Prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, justru Nabi Musa alaihi salam dengan tegas mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak. Sungguh bersama denganku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dan menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka telah berdua, ketika mereka hanya berdua, Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Gua Thawr di atas atau di puncak dari Jabal Thawr yang ada di Mekah, dikejar oleh seluruh orang-orang Quraisy karena mereka mengharapkan hadiah dari sayembara yang dilaksanakan pada saat itu. Siapa yang berhasil mendapatkan Muhammad dan sahabatnya dalam keadaan hidup ataupun mati mendapatkan 100 ekor unta, siapa yang tidak mau, jemaah sekalian? Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa ada di antara orang-orang Quraisy yang sampai naik ke puncak Gunung Thawr itu, bahkan mereka telah berada di mulut goa, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya ada salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, maka mereka akan melihat kita berada di dalam goa ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian? Sebagai bentuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah bahwa dalam keadaan terjepit sekalipun Allah akan memberikan kita jalan keluar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka baik kita kepada Allah. Rasulullah mengatakan, ya Aba Bakar, ma baluka bisnain, dalam riwayat lain, ma zannuka bisnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang tapi Allah yang ketiganya? La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, jangan khawatir, karena Allah bersama dengan kita. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, jemaah sekalian. Ini kondisi yang ketiga. Dan kondisi yang keempat, kata para ulama kita, untuk kita senantiasa menanamkan prasangka baik kita kepada Allah adalah pada saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin ketika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak disertai dengan hati yang yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dari doa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin bahwa Allah akan menjawab doa kalian. Jawaban doa dari Allah, jemaah sekalian, tidak mesti dengan apa yang kita mintakan tersebut. Bisa jadi jawaban doa adalah sesuatu yang lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita dan ternyata itu lebih baik untuk kita. Para ulama kita menjelaskan tentang persoalan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa ketika kita berharap akan bisa berprasangka baik kepada Allah pada saat kematian kita, pada saat kita bertaubat kepada Allah,
Pada saat kita terjepit dengan satu masalah, pada saat kita ingin meminta dan berdoa kepada Allah, semua itu kita ingin menanamkan husnuzan kepada Allah. Tapi kata para ulama kita, tidak akan mungkin seorang hamba bisa berprasangka baik kepada Allah SWT kecuali ketika dia berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi dosa dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak membiasakan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan susah bagi kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak melatih diri kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang tidak berprasangka baik kepada Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik, adh-dhannina billahi dhannas-sau, mereka berprasangka buruk kepada Allah karena mereka tidak menjalankan perintah Allah dan mereka tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama kita, jika kita ingin bisa menjadi hamba yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu kita dapatkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai kemampuan kita dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.